Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sekaligus calon wakil Presiden Mahfud MD sudah bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin 29 Januari malam. Namun dalam pertemuan itu Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu diungkapkan Pratikno di hadapan awak media pada Selasa 30 Januari. Hanya saja kata Pratikno, Mahfud meminta izin untuk menemui Presiden Joko Widodo. Ia tidak menjelaskan secara rinci tujuan Mahfud ingin menemui orang nomor satu di Indonesia itu. Dilansir dari tribunnews.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Mahfud MD memang belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam. Menurut Ari, Mahfud juga tidak menyinggung rencana mengundurkan diri saat bertemu Pratikno. Mahfud MD disebutnya hanya menyampaikan permohonan untuk bertemu Jokowi. Permintaan Mahfud pun akan disampaikan kepada Jokowi setelah kembali dari kunjungan kerja di luar kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.